Sejumlah karate dari Dojo Garuda Belilik Bangka Tengah senantiasa melakukan kegiatan latihan setiap minggu. Di zaman pandemi ini, para anak-anak diharuskan untuk menggerakkan badan mereka dengan cara berlatih karate. Inilah anak karate Gokasi yang selalu aktif latihan. Dan keunikan dari Dojo Garuda ini adalah ketika usai melaksanakan latihan, mereka diwajibkan menggambar salah satu gerakan karate. Nah, seperadik Gokasi Bubble, yuk simak cuplikannya. Nah, ini kegiatan anak-anak Dojo Garuda. Setiap hari Minggu pagi, seusai jogging, mereka ditugaskan menggambar gerakan. Hari ini anak-anak Dojo Garuda menggambar yang putri, ini gambarannya. Ini untuk yang putra. Ini adalah pelajaran tambahan untuk anak-anak Dojo Garuda. Bagi yang tidak membawa pensil dan buku gambar, sekali lagi sampai bilang, tidak menurutin tata tertib Dojo.